Halo sahabat semua, saat ini saya dan teman-teman touring sedang mengunjungi pantai yang bernama Ngobaran, sebuah pantai yang mirip dengan tanah lot di Bali. Lokasi pantai Ngobaran terletak di Desa Kanigoro, Kecamatan Sabtosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Pantai ini berada di bawah tebing, yang di atasnya ada sebuah pura lengkap dengan patung. Masing-masing berisikan penjelasan berfilosofi. Tempat peribadatan ini didirikan tahun 2003 untuk memperingati kehadiran Brawijaya V yang merupakan salah satu keturunan Raja Majapahit di Ngobaran. Saat ini saya sedang berada di Pantai Ngobaran, salah satu pantai yang terunik di Yogyakarta. Kalau Anda pernah datang ke Bali dan lihat tanah lot, kurang lebih seperti inilah bentuknya. Jika kita melewati pura ini dan turun ke sana, maka kita akan menemukan padang rumput laut. Setelah melewati pura ini, saatnya menuju ke pantainya dengan menuruni tangga permanen yang sudah disediakan. Meskipun jalan yang dilalui untuk menuju ke pantai ini masih sempit, akan terobati karena keindahannya. Berada di kawasan pantai ini, selayaknya menikmati suasana Bali. Sebuah deburan ombak terdengar lantang. Tebing yang menjulang tinggi, pemandangan karang, dan juga hamparan rumput laut dari kejauhan. Diselilingi hamparan rumput laut saat ombak sudah surut, sudah menyambut saya. Sungguh elok warna rumput laut yang hijau dan coklat nampak dari kejauhan. Teman-teman saya pun mencoba berfoto-foto di tepi yang sedikit berpasir putih ini. Namun mereka hampir basah karena ombak yang begitu besar. Karena memang begitulah ciri khas ombak di pantai selatan. Geografis pantai Ngobaran tidak jauh berbeda dengan kondisi secara umum pantai Gunung Kidul, yaitu berbukit dan berkarang terjal. Hampir tidak ada wilayah berpasir di pantai Ngobaran ini. Hanya sedikit sekali pasir. Bibir pantainya pun lebih didominasi berupa karang dangkal. Namun keindahan alamnya yang menjorok ke bawah seperti tanah lot di Bali, deburan ombaknya yang mengumpas begitu tinggi, sesekali terlihat indah, walau terkadang begitu menyeramkan. Ya, sampailah di sinilah kita. Pantai ini tidak seperti pantai lainnya yang sebagian besar pesisirnya adalah pasir. Pantai ini berbeda, pesisirnya adalah rumput laut hijau yang terhampar luas di sini. Dan kebetulan saat ini rumput lautnya sedang layu, tidak segar seperti saat saya datang pertama ke sini. Saya mencoba menundukkan kepala, mencari suara aliran gemerici air. Air jernih mengalir pun begitu bening. Di antara air yang jernih, saya mencoba menelusuri dan menemukan batuan yang berwarna pink. Bawah batu, bila mengawati lebih ke dalam, kita akan menemukan terumbu karang berwarna warni. Ada warna hijau, coklat seperti jamur, dan ada juga warna krem berbentuk sarang lebah.
antara ganggang-ganggang tersebut, saya melihat ke dalam. Ternyata banyak hewan-hewan kecil bergerak-gerak tak terlihat. Di antaranya, kepiting kecil, ikan berbagai jenis yang terjebak di lubang karang, dan Anda harus berhati-hati dengan ular laut yang tentu saja harus dihindari. Juga landak laut yang berkulit tajam, bersembunyi di balik bebatuan yang akan siap menusuk kaki dengan duri-durinya. Saya dan teman-teman mencoba mencari ikan, tapi yang ada malah bermain-main. Ikan yang terkurung di dalam karang cukup susah untuk ditangkap. Ikan-ikan kecil ini akan membuat Anda sedikit berolahraga. Saya mencoba menjelajahi semakin jauh dan terkejutlah saya. Ternyata saya berada di tengah-tengah bebatuan yang mengelilingi saya. Wow, saya berada di kebung, sebuah bebatuan besar dari berbagai arah. Oke kawan-kawan, itulah perjalanan touring saya bersama teman-teman Sekarat Touring. Mengingat pantai ini unik, tidak ada salahnya Anda mencoba kemari. Jalan yang sempit menjadi medan yang menantang untuk ditaklukkan dengan kepuasan.